Oke, jadi selanjutnya kita akan buat mochi. Mochi ini simpel banget. Nah, ini sebetulnya adopsi dari Asian mochi yang terkenal di Jepang sama Korea. Tapi di Indonesia pun udah populer. Di daerah Sukabumi, Puncak, itu kan banyak banget. Let's start cooking now. Kita panasin airnya, nggak usah sampai mendidih, sampai hampir mendidih aja. Oke, jadi kita akan mix proporsinya itu hampir sama tepung ketan sama tepung beras. Terus kita tambahkan garam sama gula 1 sendok teh. Oke, terus kita akan pakai pewarna bebas, mau warna merah, hijau, kuning, terserah Anda. Dan make sure kita masukin ke dalam liquidnya dulu. Jadi begitu kena air panas, tepungnya akan langsung pecah glutennya. Oke, mix well. Yang ketiga, saya masak mochi. Mochi ini sebetulnya dari dulu kecil saya itu makan selalu kalau kita lewat Puncak. Nggak jauh, kita makannya mochi si kacang lah. Nah, tapi kali ini saya akan modifikasi sedikit. Oke, nah ini kita akan masukin ke dalam microwave. Supaya dia panas dan lebih pecah lagi. Kita cover cling film, tapi sisakan space untuk dia bernafas nanti saat panas. Oke. Oke, 1 menit ya. Nah, ini kita akan mix. Jadi tepungnya akan terasa lebih keras. Nah, ini kita aduk. Karena saya mau ratain supaya nanti nggak cuman yang di pinggir aja yang set. Oke, terus kita akan masukin lagi 1 menit lagi. Oke. Sambil nunggu ini sedikit dingin, saya akan siapkan fillingnya. Ini adalah red bean paste yang sudah saya haluskan. Jadi direbus, terus kita haluskan. Lalu saya tambahkan brown sugar. Sedikit salt. And vanilla essence. Oke, ready. Nah, saya siapin ini tepung kentang, potato starch, atau bisa juga dengan corn. Oke. Oke, jadi kita potong sebesar-sebesar ini aja. Kita akan adopsi lebih modern dan lebih ke Asian, jadi saya isi dengan kacang merah. Terus tekstur juga luarnya berbeda. So hopefully this can be your preference at home. Lalu kita tekan seperti ini. Oke, lalu kita punya satu cute mochi. Sekarang kita akan slice satu, kita lihat.
Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan plating. Red bean mochi ready to serve now. Okay, sekarang moment of truth. Jadi kalau makan mochi, biasanya dulu zaman saya masih kecil, itu kalau lagi turun dari puncak ke Jakarta kan macet, makan mochi jadi happy. Enak banget. Okay, jadi that's it for today on set table. I show you 3 items already and the last one is the cutest one. Nah, selamat menikmati episode hari ini, khusus banget buat Anda, saya buat makanan-makanan favorit kemulis kecil. Semoga jadi memori terbaik Anda di rumah. Thank you so much, I'll see you again on September. Nah, ini Chef, saya paling suka nih nasi kuning. Kok beda, Chef? Jelangkung, aduh. Kita pacaran mulu. Ini, iya. Dulu, masih ada lagi. Ada lagi makanannya?